Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Uswatun Hasanah di Pasar Baru, di rooftop Pasar Baru Bandung, Jalan Otista. Juga para pendengar Radio Roja Bandung di 14.6 AM, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah siang ini untuk yang kedua kalinya kita bertemu di sini melanjutkan kajian yang menarik dengan judul yang membuat kita kabita. Kabita itu tertarik, teriming-iming. Konon kalau saya berbicara bahasa Sunda di sini harus ada terjemahannya karena banyak orang Sumatera. Ya. Membuat kita kabita yaitu mengembara atau bertamasya ke Taman Surga jilid 2. Jadi satunya sudah. Sudah kita terangkan bahwa yang dimaksud Taman Surga itu adalah majelis ilmu. Dan majelis ilmu sebaik-baik majelis zikir. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, afdhalu dzikri al-ilm wa afdhalu majalis dzikr majalis al-ilm. Seutama-utama zikirlah ilmu, baik belajarnya maupun mengajarnya. Dan seutama-utama majelis zikir adalah majelis ilmu. Karena hakikat dari zikir adalah ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satu hal pun yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Salah satu yang membuat kita kabita, tergiur untuk hadir dalam majelis ilmu adalah, ini salah satu bukan satu-satunya, sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah yattabi'una majalis adzikr. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَأَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِهَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَئِ الدُّنْيَا.
Fa idza tafarragu araju wa su'adu ila sama. Hari ini agak panjang. Sepenggal-sepenggal saya akan sampaikan. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah, muter-muter, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan berjalan, tapi terbang, karena mereka memiliki sayap. Untuk apa muter-muter? Untuk mencari majlis-majlis zikir. Maka apabila mereka menemukan satu majlis yang di sana ada zikir, termasuk majlis ilmu. Sudah dijelaskan tadi, seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu. Seutama-utama zikirlah ilmu. Ketika mereka menemukan majlis zikir, maka mereka pun duduk bersama-sama orang-orang yang ada di sana. Kalau menurut saya, Masjid Uswatun Hasanah enggak terlalu besar banget. Mungkin kalau Jumatan penuh di sini ya, luber. Tapi untuk ngaji seperti ini kegedean. Karena masih ada banyak tempat yang kosong. Lebih banyak yang kosong, lebih banyak yang isi. Yang kosong lebih banyak. Tapi ini kosong dari orang. Ada makhluk lain di sini yang berdesak-desakan, yaitu para malaikat. Saat itu mereka tidak terbang. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Ridha terhadap aktivitas mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Begitu malaikat terbang melihat ada majlis ilmu, mereka turun, kemudian mereka meletakkan sayap-sayapnya. Al-Khattabi rahimahullah, yang penjelasan Al-Khattabi ini dikutip oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika menerangkan malaikat meletakkan sayap mereka, maknanya ada tiga. Pertama adalah an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Para malaikat itu turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Kedua, annahu bima'na tawaddu wal ihtiram li tullabil ilm. Meletakkan sayap maknanya mereka itu tawaddu ihtiram. Tawadu itu rendah hati, ihtiram itu menghormati, menghargai para penuntut ilmu. Dan yang ketiga, annahu bastul ajnihah. Kata orang Sunda, para malaikat meberken jang-jangna. Meberken tak itu tah. Apa ya? Mengembangkan sayapnya, dinaungkan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Dan tiga makna ini tercakup tiga-tiganya dalam lafaz malaikat meletakkan sayap. Ya ihtiram, menghormati, ya turun, ya menaungkan. Begitu. Malaikat turun ke sana dan dikatakan wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim, mereka itu bertumpuk satu sama lain dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhi seluruh ruang antara tempat itu sampai ke langit. Lalu perawi ini mendemonstrasikan menumpukan tangan kanan di atas tangan kiri begini nih. Kata orang Sunda mah papunggu-punggu. Di punggu itu artinya menggendong sesuatu di atas pundak. Kalau menggendong di atas punggung namanya digandong. Dalam bahasa Sunda mah ada digendong ya. Kalau di atas pundak namanya disuhu, di punggu. Kalau di atas kepala namanya disuhun. Itu kaya banget bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia enggak ada.
Mau disuhun, mau dipungguk, mau digendong aja semuanya ya. Pak punggu-punggu, pak gendong-gendong sampai memenuhi tempat antara tempat pengajian itu sampai ke langit dunia, langit yang terdekat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini menjelaskan betapa sangat banyaknya jumlah malaikat yang hadir dalam majelis ilmu sampai memenuhi tempat itu sampai ke langit. Kita wajib mempercayai karena hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan berbicara tentang yang gaib dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang lain yang semisal Al-Qur'an. Telah diberi Qur'an dan ada yang lain semisal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud yang diberikan semisal Al-Qur'an adalah hadis yang juga sama-sama wahyu. Apalagi berbicara yang gaib. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Itu surah jin. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridainya. Nah, rasul diberitahu melalui wahyu. Salah satu yang diberitahukan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diceritakan dalam hadis ini tentang malaikat. Allah memiliki malaikat yang muter terus mencari majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu, hadir mereka. Turun, kemudian bertumpuk satu sama lain sampai memenuhi dari tempat itu sampai ke langit dunia. Langit yang terdekat. Fa'idha tafarragu araju wa su'adu ilas sama. Kalau sudah selesai itu pengajian, bubar. Mereka kemudian naik ke langit. Ini kan tadi sampai langit pertama. Terus mereka naik langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Kemudian qal, Nabi melanjutkan, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih tahu dibanding para malaikat itu sendiri tentang apa yang sudah dikerjakan oleh hamba-hambanya di dunia di majlis ilmu tadi. Allah lebih tahu, tapi kenapa bertanya? Untuk memberikan penjelasan kepada manusia, kepada kita tentang adanya kejadian ini. Kata Allah, min aina jitum? Dari mana kalian? Para malaikat menjawab, jina min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi. Mereka tadi bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, bertahmid kepadamu dan meminta kepadamu. Qal, Allah berfirman, wa madza yas'alunani, apa yang mereka minta kepadaku? Minta apa sih? Ini bukan berarti Allah enggak tahu sampai harus nanya. Allah lebih tahu. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku berdoa, pasti akan aku ampuni. Allah dengar jeritan setiap hamba. Jangankan yang diucapkan, yang kata orang Sunda dewae mah digerenteskeun dina hate, digerenteskeun itu dibisikkan di dalam hati, Allah tahu. Allah berfirman dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka.
Jangankan Allah, para malaikat juga tahu isi hati orang. Saya ada buku dengan judul ini, Mu'taqadul Firaq dan seterusnya fi malaikatil muqarrabin, khusus tentang alam malaikat. Luar biasa bagus. Itu di sini dijelaskan banyak penjelasan dari ayat dan hadis, diantaranya adalah tentang malaikat. Malaikat mengetahui isi hati manusia berdasarkan banyak ayat dan hadis. Di antara hadis itu, bila seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, satu kebaikan baru niat dicatat oleh malaikat. Baru niat menunjukkan isi hati orang diketahui oleh malaikat. Kalau kebaikan itu jadi dilaksanakan, dicatat 10 kali lipat. Kalau tidak jadi, maka sudah hanya satu niat baiknya saja, tidak dihapus. Cuma gak ada tambahan 10 kali lipat kalau gak jadi. Dan gak jadinya itu karena berubah pikiran. Nanti di pengajian saya mau infak banyak, sudah saya siapkan 1 juta umpamanya. Niat, dicatat tuh niat. Di jalan, lewat mall, lewat toko, banyak kabita Sampai di pengajian, gak jadi . Sebab saya punya banyak kebutuhan untuk lebaran tuh. Casing HP sudah jadul, belum diganti, casingnya aja. Pulsa belum diisi, gak jadi. Apa dihapus yang tadi? Enggak, tetap. Tapi gak ditambah 10 kali lipat karena gak jadi dilaksanakan. Tapi kalau tidak jadinya karena ada uzur di luar kemampuan dia, tetap 10 kali lipat. Pas cancel lewat, segepok uang 1 juta, hilang gak ada. Mungkin kusi cepot tadi gitu. Atau jatuh, gak jadi infak sodakohnya, bukan karena dibatalkan sama dia, tapi karena di luar kemampuannya, maka tetap dapat 10 kali lipat pahalanya. Walaupun infaknya gak jadi, dan gak jadi karena ada uzur. Saya ngomong infak, kotak infak langsung muncul. Ini contoh aja, bukan untuk diamalkan sekarang, tapi boleh diamalkan sekarang, nanti pada waktu tanya jawab ya. Dan sebaliknya, kalau seseorang memiliki niat untuk berbuat buruk, tidak dicatatkan dulu. Tidak dicatat. Kalau niatnya niat buruk, kalau jadi dilaksanakan, baru dicatat satu. Kalau enggak jadi, dicatat satu kebaikan. Bagernya Allah, dermawannya Allah begitu. Kalau niat baik, belum dilaksanakan, sudah dicatat. Dilaksanakan 10 kali lipat. Niat buruk, enggak dicatat. Enggak jadi dilaksanakan, dicatat 1 kali kebaikan. Kurang gimana bager Allah kepada kita ya? Hadis-hadis menunjukkan malaikat tahu bisikan hati orang, niat orang. Apalagi Allah yang menciptakan malaikat dan memberikan kemampuan demikian kepada malaikat, lebih tahu lagi Allah. Makanya ketika malaikat bubar dari pengajian, terus lapor kepada Allah, Allah bertanya, kata Allah, wa madza yas'alunani, apa yang mereka minta? Karena Allah tahu, lebih tahu daripada para malaikat. Kata malaikat, yas'alunaka jannataka, mereka meminta surga kepadamu. Apakah selama kita di majlis ilmu minta surga? Iya. Kapan minta surganya? Saya umpah sebagai pembicara gak pernah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Selama ngaji gak begitu. Juga yang ngaji. Nah ini yang disebut dengan doa ibadah. Doa itu ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Kalau doa masalah, doa dalam bentuk permintaan langsung secara lisan. Ya Allah beri kami rizki, ya Allah mudahkan urusan kami, ya Allah beri kami jodoh bagi yang jomblo. Itu doa masalah.
Kalau doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah, bukan dalam bentuk permintaan. Karena seluruh ibadah, walaupun tidak berucap, pada hakikatnya dia meminta balasan yang Allah janjikan atas ibadah itu. Contoh saum, saum ibadah. Saum enggak bicara, enggak ngomong. Hanya nahan lapar, nahan makan, nahan minum, nahan syahwat. Itu yang dilakukan selama saum. Tapi Allah baik Quran maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya menjanjikan siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab diampuni semua dosa yang lalu. Siapa orang yang saum maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi, sejauh 70 tahun perjalanan. Seorang sahabat namanya Abu Umamah, ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah, ya Rasulullah tunjukkan aku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Nabi menyatakan fa'alaika bisawm la mislala, kalau begitu kamu harus saum surga. Nah ini hadis-hadis banyak dianji kepada orang yang saum. Oleh karena itu ketika kita saum, walaupun lisan kita tidak minta surga, tidak minta ampunan, tidak minta dijauhkan dengan neraka, dengan saumnya sudah merupakan permintaan kepada Allah agar Allah menurunkan ampunan, memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Maknanya berdoa dengan bahasa tubuh, dengan amalan, dengan ibadah. Setiap orang yang sedang ibadah, pada hakikatnya dia minta kepada Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Walaupun tidak secara lisan, minta pahala, minta diampuni dosa-dosanya, minta rahmatnya, minta surganya, minta dijauhkan dari azabnya, dari murkanya, dunia akhirat. Itu yang dimaksud dengan doa ibadah. Termasuk duduknya kita ke dalam majelis, di dalam majelis ilmu, diam kita, enggak ngomong. Yang ngomong hanya satu ustaznya. Ada satu dua lah yang ngobrol, biasanya ibu-ibu tuh. Nah, tapi ngomongnya bukan berdoa, tapi ngobrol biasa. Tapi dengan diam, duduk, mendengarkan, pada hakikatnya mereka sedang meminta dengan diamnya, dengan duduknya, dengan mendengarkannya. Apa yang mereka minta? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu. Sudah kita jelaskan pada jilid yang pertama bahwa orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dosanya berguguran. Karena ada yang memintakan ampun, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal adhatan namlah fi juriya wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bersolawat maknanya memintakan ampunan dan rahmat. Selama kita duduk dalam majlis ilmu, para malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka. Di sini ada ampunan, di sini ada pahala, di sini ada rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mengupas isinya, para malaikat turun untuk menaungi mereka, rahmat juga akan dicurahkan, sakinah ketentraman jiwa juga akan diberikan, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini yang Allah janjikan. Baik melalui Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang majlis ilmu. Hadis yang barusan sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dengan duduknya kita enggak ngomong, ya Allah minta surga, ya Allah jauhkan saya dari neraka. Enggak. Tapi dengan duduknya, semua yang Allah janjikan itu sudah diminta. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Berdoa dalam bentuk ibadah secara langsung dengan raga kita, badan kita, amal kita. Walaupun mulutnya tidak meminta apapun kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, tadi Allah bertanya, famada yas'alunani, apa yang mereka minta kepadaku? Para malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka, mereka minta surgamu ya Allah. Karena memang Allah menjanjikan surga bagi orang yang keluar rumah mencari ilmu. Kemarin sudah saya jelaskan hadis sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dijanji Allah. Makanya malaikat menyatakan, mereka minta surgamu kepadamu ya Allah. Allah balik bertanya, wahal ra'u jannati, apakah mereka itu sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, la ya Rabbi, belum ya Allah. Kita kan belum pernah lihat surga. Yang pernah kita tahu tentang surga hanya penjelasan tentang surga dalam Quran dan hadis. Penjelasannya aja secara lisan melalui bacaan pikabitaeun pisan. Sangat menggiurkan. Di sana ada istana-istana yang super megah yang kemegahannya tidak pernah ada di alam dunia ini. Belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terucapkan oleh lisan, belum pernah terhayalkan oleh imajinasi kita. Sehebat apapun kita membayangkan indahnya surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi dari bayangan kita. Jangankan di akhirat, istana termegah di dunia aja kita belum pernah lihat ya. Pernah enggak kita diundang oleh Raja Brunei ke istananya? Belum. Kalau belum katanya pelangak-pelongo. Wah, indahnya luar biasa. Itu belum seberapa dibanding istana di akhirat. Di sana semuanya perabotannya emas dan perak, berlian. Pelayan-pelayannya aja, aduh. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Itu ketika kita melihat, kata Allah, kalau kalian melihat mereka, para wildan, para pelayan itu seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Mereka hurung, mereka bercahaya, bersinar, terus berseliweran untuk melayani ahli surga. Itu baru pelayannya. Tuan mereka yang dilayani berupa ahli surga jauh lebih lagi daripada itu. Ada pelayannya kayak begitu. Belum bidadari surga kita enggak akan bahas Ramadan. Jadi begitu menggiurkan. Baru mendengarnya saja sudah kabitana luar biasa. Tertariknya luar biasa, tergiurnya luar biasa. Apalagi kalau melihat. Jadi apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Fa kaifa law ra'u jannati? Bagaimana kalau mereka melihat surga, sudah melihat surgaku? Kata para ulama, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam meminta surga itu kepadamu. Belum lihat aja sudah sering meminta, apalagi kalau sudah. Qalu wa yastajirunaka, para malaikat juga melanjutkan, mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Apa dari preman? Dijawab, min narika ya Rabbi, dari nerakamu, minta perlindungan kepadamu dari nerakamu. Wahal ra'u nari, apakah mereka itu sudah pernah melihat nerakaku? Belum. Yang kita dengar baru apa? Penjelasan lisan. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Baru mendengar penjelasan sudah ngabiri gidik. Ngabiri gidik itu gini, takut. Apa ya ngabiri gidik itu? Merinding. Saking takutnya. Orang yang baca Quran di dalam sholat, di luar sholat dengan penghayatan full, lalu melewati ayat tentang azab, bisa enggak kuat, bisa berhenti menangis karena takutnya. Karena itulah baru mendengarnya sudah luar biasa.
Coba nanti di dalam acara iktikaf Ramadan kita membahas salah satu kutip kecil dengan judul Al-Buka'u min khasyiatillah, menangis karena takut kepada Allah. Di sana ada beberapa penjelasan tentang penyebab seorang menangis karena takut kepada Allah, karena nerakanya salah satunya. Sampai-sampai disebutkan di sana ada hadis bahwa para ahli neraka kelak itu akan menangis dengan tangisan yang dahsyat. Air mata mengalir, saking besarnya mengalirnya air mata dari mata mereka di neraka, sampai seandainya ada perahu yang di kata orang Sunda nu dipalidkeun, apa bahasa Indonesia, yang dihanyutkan pasti akan bisa berlayar, akan hanyut kalau ada perahu. Ingat, ini tentang neraka, tentang alam gaib, jangan difahami secara kolmosos sih, emang airnya matanya segimana. Dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain, ukuran para ahli neraka di neraka besar. Gigi mereka saja sebesar gunung Uhud. Giginya tuh, gimana mulutnya? Satu tempat duduk yang mereka tempati sejauh Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu sekitar 500 kilometer jauhnya, yang apabila ditempuh dengan bus sekitar 5 jaman gitu ya, karena di sana tol terus, nggak ada hambatan, 100 km per jam secara konstan bisa, beda dengan tol di sini. Tol di sini mah 500 km mer 5 hari di sana 5 jam. Jadi besar. Apa hikmahnya kita akan bahas. Kenapa para ahli neraka segede itu sedangkan ahli surga kecil, kecil dibanding ahli neraka. Ahli surga ukurannya seukuran Nabiullah Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan, setinggi 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter, kurang sedikit. Ya kira-kira 28-29 meter lah tingginya Nabi Adam. Ahli surga akan setinggi itu nanti. Jauh lebih kecil dibanding ahli neraka. Ahli neraka gede, meraksasa gitu. Mungkin di dunia enggak ada makhluk segede itu. Bayangkan, giginya aja segede gunung Uhud. Gimana mulutnya, gimana kepalanya, gimana badannya. Satu tempatnya menghabiskan Mekah dan Madinah. Gedenya bukan main. Kalau nangis, air matanya mungkin sungai. Makanya dalam hadis tadi dikatakan ahli neraka nanti menangis sampai tangisannya deras, apabila ada perahu yang dilayarkan di sana pasti bisa berlayar. Sampai air matanya habis dan keinginan nangisnya tidak berhenti, akhirnya keluar darah. Ah, pokoknya mengerikan lah, ngabir-ngidigir. Sok aja nanti hadir di sana. 10 hari terakhir kita bahas kutip dengan judul Al-Buka min khasyatillah. Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku? Pasti mereka bersungguh-sungguh lagi di dalam meminta perlindungan kepadamu. Wa yastaghfirunaka, kata para malaikat, mereka pun meminta ampunan kepadamu. Jadi ada tiga yang diminta ya, surga, terus minta perlindungan dari neraka, terus minta ampunan. Tiga. Di dalam setiap majelis ilmu, orang yang hadir dalam majelis ilmu setidaknya minimalnya menginginkan meminta tiga hal ini kepada Allah dengan kehadirannya di majelis ilmu. Minta surga, minta perlindungan dari neraka, dan minta ampunan. Bagaimana respon Allah Azza wa Jalla? Fayaqul, ni lihat, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Kata Allah, aku telah ampuni mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka telah berlindung kepadaku dari hal itu.
Ini respon Allah. Aku ampuni mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Surga. Dan aku berikan perlindungan dari apa-apa yang mereka telah berlindung kepadaku dari apa? Dari neraka. Tiga-tiganya permintaannya Allah kabulkan langsung saat itu, diungkapkan oleh Allah kepada para malaikat. Inilah indahnya taman surga berupa majelis ilmu itu. Salah satunya, ya, surga Allah jaminkan. Ampunan Allah Allah turunkan. Perlindungan dari api neraka akan Allah berikan. Walaupun selama kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita tidak, ya Allah, beri saya surga dengan duduknya saya di majelis ilmu ini. Lindungi saya dari neraka. Ampuni saya. Walaupun tidak ngomong begitu secara lisan. Tidak berdoa dengan doa masalah, tapi berdoanya dengan doa ibadah dalam bentuk hadir dalam majelis ilmu seperti itu. Coba lihat lagi hebatnya hadis yang sedang kita bahas. Fayaqulun, berkata lagi para malaikat, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka, di tengah orang yang hadir itu ada abdun khatta'un, seorang hamba yang khatta. Khatta itu ahli maksiat. Khatta itu banyak berbuat salah, bukan khati. Di sini tidak dikatakan abdun khati'un. Kalau khati dengan isim fa'il, sekali-kalilah salahnya yang lebih banyak benernya gitu. Tapi kalau salahnya terus-terusan disebut khatta. Khatta itu orang yang bersalah terus-terusan. Sering salahnya, bukan sekali dua kali. Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Ya Allah, di tengah mereka ada hamba yang berdosa, ahli maksiat, banyak melakukan dosa. Ya, innama marra fajalasa ma'ahum. Dia itu hanya lewat. Setelah lewat ada yang duduk-duduk kumpul, ikut nebeng. Mungkin ngiuhan, ngarerehkeun ka capek, merenye. Ngiuhan itu apa? Berteduh, ngarerehkeun ka capek itu apa? Mererehkan ka capek. Mererehkan istirahat lah gitu. Membuang kecapek gitu setelah malam. Hanya lewat, enggak niat ngaji tadinya. Enggak niat ngaji, kemudian ada majelis pengajian, ya udah ikut duduk. Kalau zaman sekarang mungkin bapak-bapak, ibunya mau ngaji. Antar Pak, iyalah antar. Sudah, saya emang enggak mau ngaji, diantar. Ngantar enggak niat ngaji, tapi masa ditinggal ibunya cuma sejam setengahan gitu ya. Akhirnya ikut aja duduk di sana. Enggak niat ngaji. Ada yang begitu? Ada, meureun. Tapi bukan di sini. Sebab ini kan pengajian bapak-bapak dan ibu. Kalau di Jakarta biasanya jam-jam segini hari-hari kerja itu pengajian ibu-ibu. Bapak-bapaknya ngantar udah pensiun. Ya, sambil ngantar nunggu di pinggir jalan ikut denger gitu. Lama-lama duduk seorang dua orang, lama-lama banyak, lama-lama ibunya terseret ke atas, diusir. Itu gimana dengan orang seperti itu? Dia enggak niat ngaji. Hanya lewat terus ikut duduk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fayaqul walahu ghafartu. Dia juga dapat ampunanku. Yang enggak niat ngaji, lewat ikut nebeng, dapat ampunan. Karena apa? Allah menyatakan humul qaumu la yasqa bihim jali la yasqa bihim jali yusum jali suhum. Mereka orang-orang yang tukang ngaji tadi adalah kaum-kaum yang siapapun yang bersahabat dengan mereka, mereka tidak akan binasa. Siapapun yang bergaul, berinteraksi secara intensif dengan ahli ngaji itu, orang yang gaul dengan ahli ngaji itu tidak akan binasa. Sekalipun hanya lewat, enggak niat ngaji, terus mampir, maka tetap dapat ampunan Allah Azza wa Jalla.
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 6045, dan juga oleh Imam Muslim. Hadisnya bisa kita temukan di juz yang keempat halaman 2170. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama'u, telah berkata para ulama. Para Imam An-Nawawi juga ulama. Yang dimaksud ulama oleh Imam An-Nawawi adalah guru-guru beliau ketika beliau itu berguru tentang banyak disiplin ilmu syar'i di banyak tempat selama hidupnya. Beliau itu kegiatannya itu cuma belajar, mengajar, belajar, mengajar, enggak mikir yang lain. Sampai ahwat pun enggak dilirik oleh Imam An-Nawawi. Sampai meninggalnya beliau tetap dalam keadaan membujang. Karena apa? Karena sibuk dengan ilmu, bukan enggak laku. Kalau beliau mau empat sekaligus bisa berebut orang. Tapi waktunya untuk ilmu. Sampai meninggal dalam keadaan membujang pula. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, makna hadis ini adalah annahum malaikatun zaiduna 'alal hafadhah wa ghairihim fa haula'i sayarah la wadhifata lahum wa innama maqsuduhum hilaqu dzikr. Mereka adalah para malaikat selain malaikat penjaga, selain malaikat pencatat. Mereka muter-muter yang tidak memiliki kegiatan kecuali mencari majlis-majlis zikir. Lalu dilanjutkan, fata'ammal ayyuhal qari. Perhatikan wahai para pembaca, hadzal fadlul azim alladhi a'tahu Allahu man hadhara hilaqil ilm fahris an takuna mimman nalah. Perhatikan wahai para pembaca yang budiman tentang keutamaan yang agung ini yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majlis ilmu. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjadi orang yang memperoleh keagungan ini. Hadzal hadits fihi anna jami'a man hadhara hilaq wa majalis adzikr nala hadzal fadli nala hadzal fadla hatta wa illam yakun talibu ilm wa innama jalasa indahum lihajah fa inna barakatal ilm wa majalisahu tunaluhu wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Hadis ini di dalamnya ada penjelasan bahwa semua orang yang menghadiri majelis ilmu akan memperoleh keutamaan ini sekalipun dia tidak berniat menuntut ilmu. Dia hanya duduk karena ada keperluan selain keperluan mencari ilmu. Duduk di sana. Tapi barokah ilmu dan barokah majelis ilmu menyebabkan mereka terciprati keutamaan yang Allah janjikan ini. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui betapa menggiurkannya duduk di dalam majelis ilmu. Di sana ada para malaikat. Para malaikatnya banyak bertumpuk satu sama lain, kemudian sampai ke langit. Kemudian ada rahmat yang tercurah, kemudian ada sakinah ketentraman jiwa yang Allah turunkan. Allah pun memuji orang-orang ini di hadapan para malaikat yang ada di sekitar aras di sono. Kemudian setelah itu malaikat yang hadir itu seusai pengajian ini bubar, kemudian naik kepada Allah dan melaporkan. Allah bertanya, dari mana kalian? Oh, dari majelis ilmu. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, juga meminta. Apa minta ya? Surga. Terus mereka juga minta perlindungan dari neraka. Mereka juga minta ampunan. Kata Allah, aku ampuni. Aku berikan, akan berikan surga. Dan aku berikan perlindungan dari api neraka. Terus ada orang, hamba Allah yang ahli maksiat, salah. Enggak niat ngaji, duduk di sana. Dapat juga tuh. Inilah keutamaan dari sebuah taman surga yang berupa majlis ilmu di dunia. Taman surga di dunia bukanlah teater, bukan puncak, bukan tempat wisata. Tapi taman surga di dunia itu majlis ilmu.
Di sanalah orang-orang akan menjadikan majlis ilmu sebagai batu loncatan untuk meraih taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Majlis ilmu disebut taman surga. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi antara makam Nabi dengan mimbar Nabi juga disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Itu disebut Raudhah, ini juga disebut Raudhah. Imam An-Nawawi menyatakan karena siapa yang hadir di sana kelak akan memperoleh Raudhah yang sebenarnya di surga nanti. Bertamasya ke alam, ke taman surga di dunia menjadi gambaran akan bertamasyanya kita ke taman surga di akhirat nanti. Maka sering-seringlah berkunjung ke taman-taman surga di dunia, maka ini akan menjadi wasilah atau batu loncatan yang menyebabkan kelak kita benar-benar secara real, secara nyata akan bisa bertamasya ke taman surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua sebagai golongan orang-orang yang benar-benar memperoleh taman-taman surga di akhirat, diselamatkan dari api neraka, diampuni semua dosa, dan dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Nampaknya cukup satu hadis ini saja ya. Sekarang mah kita lebih fokus banyak tanya jawab. Saya sediakan sesi tanya jawab ini sampai zuhur. Kecuali kalau sebelum zuhur sudah enggak ada lagi pertanyaan, langsung saya pulang. Sampai di sini saja dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang berada dalam majelis zikir, terus apa-apa yang disampaikan itu melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun mengajarkan perihal kesesatan, apakah di sana malaikat turun itu kita mendapatkan tiga perkara tadi, artinya surga, minta perlindungan dari azab neraka, terus sama satu lagi itu ampunan dari Allah. Seperti itu apakah demikian ataukah tertolak gitu kan? Dan kemudian yang seorang yang kebanyakan dosa atau salah tadi, apakah hanya mendapat ampunannya saja, apa ada yang apa yang berikan tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, barakallahu fik. Tadi dijelaskan orang yang hadir dalam majelis ilmu memperoleh banyak keuntungan. Bagaimana kalau majelis ilmu tersebut majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang keliru, yang menyimpang dari Quran Sunnah? Atau membahas Quran Sunnah, tapi cara membahasnya keliru. Quran dibuka, dibedah bukan dengan alatnya. Contoh, mengupas Al-Quran dengan filsafat, mengupas Quran hadis, membahasnya dengan ra'yu. Terlarang. Man qala fi kitabillahi bi ra'yih fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yunya lalu omongannya benar, maka dia sungguh telah salah. Walaupun benar, berdosa. Kenapa? Karena benar itu kebetulan benar, tapi cara dia memahami Quran dengan ra'yu itu salah, itu keliru. Man fassara al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Berarti mengupas Quran dengan ra'yu, dengan filsafat, bukan dengan alatnya, itu dosa besar. Karena apa? Karena diancam dengan neraka tadi. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam muqaddimah menyatakan dosa besar, Al-Kabair, Kabiroh atau Al-Kabair, adalah semua dosa, semua perbuatan yang salah satunya diancam dengan ancaman azab neraka. Mengupas Quran bukan dengan alatnya, dosa besar. Ancamannya neraka tadi dengan ra'yu, dengan filsafat.
Semua hal yang dikupas bukan dengan alatnya rusak. Kita mengupas buah, apa alat yang pas? Pisau dengan ukuran sedang yang tajam, jangan dengan samurai atau dengan gergaji, hancur, atau dengan palu ditakol, pejet, nggak kemakan. Harus dengan alatnya. Kita memasang paku uril, tapi dengan palu ditakolan, rusak. Masang palu uril mah, atau membukanya dengan apa? Dengan obeng, puter, bukan ditakolan. Kalau bukan alatnya, rusak. Al-Quran harus dengan alatnya. Apa alat untuk mengukur Quran Sunnah? Ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahu sorof, ilmu balaghah. Karena dia dalam bahasa Arab. Juga tentang ilmu-ilmu tafsir dan seterusnya. Ya. Kedua, bukan sekedar alatnya yang pas, tapi orang yang mengupasnya juga harus memiliki keahlian. Sok anak kecil. Nih, kasih buah, kasih pisau yang memang pas untuk alat ngupas, kupas. Kena tangannya nanti. Kemudian yang kekupas bukan hanya kulitnya, tapi semuanya. Uluh, tinggal talapok nahungkul, tinggal bijinya aja gitu kan. Kalau yang bukan ahlinya, gagal juga. Jadi dua, alatnya pas dilakukan oleh ahlinya. Satu ini tidak terpenuhi, rusak. Coba umpamanya kita motor rusak, kemana? Apakah ke rumah sakit disuntik? Bukan, harus ke bengkel. Bengkel membuka semua bagian yang harus dibuka dengan alatnya, mur dengan ukuran tertentu pas. Kalau dengan alatnya bisa, kalau bukan nanti rusak. Dan oleh ahlinya, kalau enggak rusak, ya bisa terima bongkar, tapi tidak terima pasang. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita sakit, konsultasi bukan ke dokter, tapi konsultasinya umpamanya ke montir. Saya sakit kepala, oh itu mah takolannya kupalu, paling gitu merenannya. Harus ke dokter, ke ahli. Ini bicara Quran Sunnah. Harus oleh orang yang memiliki kualifikasi ilmu yang memadai. Nanti dia tahu alatnya apa. Ya. Itu yang harus dilakukan. Ketika seseorang sakit pergi ke montir, dia keliru, dia salah. Rugi dunia. Ketika seseorang, jangankan ke montir, orang sakit umpamanya THT, tapi dia datang ke dokter kulit, enggak diberi salep. Itu juga keliru, salah. Sama-sama dokter, tapi beda jurusan. Maka keliru juga. Ya, ini Quran Sunnah. Bongkar dengan oleh ahlinya, dia akan tahu alatnya. Alat untuk membongkar, mengupas Quran Sunnah. Di saat Quran Sunnah dibongkar, bukan oleh alatnya, bukan oleh ahlinya, itu maksiat, dosa. Makanya untuk yang seperti itu, setiap pembahasan Quran yang bukan ahlinya, bukan juga oleh alatnya, itu sama dengan istihza bi ayatillah. Istihza itu mengolok-olok, menjadikan Al-Quran sebagai bahan mainan yang dibicarakan secara bebas. Allah menyatakan apabila ayat-ayat Allah diolok-olok dalam satu majelis, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk di sana sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kalian lupa kemudian tetap duduk di sana, fa innakum mithluhum. Kalau begitu kamu sama dengan mereka. Ayat ini melarang kita duduk dalam majelis seperti itu. Kalau kita dilarang, malaikat enggak mungkin hadir di sana. Oleh karena itu, apa yang Allah janjikan kepada majelis ilmu adalah majelis ilmu yang di dalamnya tidak ada penyimpangan, tidak ada ikhtilat antara laki perempuan, tidak ada maksiat, enggak ada musik, enggak ada lagu di sana. Kan ada ya pengajian, ada musiknya, ada lagunya gitu. Tidak ada percampuran laki dan perempuan, dan yang dikupasnya Quran dan Sunnah oleh orang yang berkompeten dalam hal itu dan dilakukan secara proporsional oleh alat yang sebenarnya.
Makanya kalau di dalam pengajian umpama dikupas ayat ada oleh hadis tapi penjelasannya jauh menyimpang, Al-Qur'an menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk di sana. Kalau kita dilarang, maka malaikat yang tadi tentu saja tidak akan mungkin datang. Kita aja dilarang, apalagi para malaikat yang la ya'sunallaha ma'amarahum, mereka tidak pernah maksiat kepada apa saja yang Allah perintahkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Tad, apakah sholat tarawih yang pahalanya seperti sholat semalam suntuk lebih besar dari sholat isya? Enggak, sebesar apapun pahala sholat sunat tidak akan mengalahkan sholat isya, yang fardu. Jangan sampai isyanya dilewat, tarawihnya semalam suntuk. Eta mah disebutnya teh morojulang ngalepaskeun pesing, itu enggak ada terjemahannya. Isya lebih besar pahalanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana bentuk majlis zikir yang sesuai sunnah? Itu majlis ilmu seperti ini. Majlis ilmu. Apakah suatu majlis berkumpul orang-orang dan berzikir dengan keras dan bersama-sama dipimpin oleh Ustaz, termasuk dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak. Malah termasuk yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud atas usulan sahabat lain. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an melihat di masjid ada orang berkumpul, mengumpulkan beberapa buah batu di masing-masing depan orangnya, lalu oleh seorang pemimpin disebut, ayo kalian tasbih sebanyak batu ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena tidak semua orang satu bisa ngitung. Tapi dibantu dengan alat menghitung, yaitu batu. Subhanallah, sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terlihat oleh siapa? Abu Musa. Dia ingin menegur itu karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setelah Nabi, ketika Nabi masih ada. Itu satu, Nabi sudah wafat. Yang melakukan itu tabi'in. Tapi enggak berani negur, menunggu Abdullah bin Mas'ud. Setelah Abdullah bin Mas'ud datang, disampaikan, kenapa kamu tidak menegur? Kami menunggu engkau. Lalu oleh Abdullah bin Mas'ud didatangi, apakah kalian ya merasa lebih tertunjuki daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalian mengada-adakan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata imamnya, ya Abdullah, ma nuridu illa khaira. Wahai Abdullah, kami tidak menginginkan apapun dengan semua itu kecuali kebaikan. Niatnya baik, siapa yang bilang bahwa zikir enggak baik? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperolehnya. Karena apa? Karena caranya salah. Caranya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ngarang-ngarang sendiri. Berimprovisasi dalam urusan dunia, bagus, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Zikir ini urusan akhirat. Diperintahkan oleh Al-Qur'an, diperintahkan oleh hadis, tapi caranya jangan ngarang-ngarang gitu. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi jangan dilakukan, termasuk dalam hal cara berzikir seperti itu. Oleh karena itulah, maka walaupun berzikir ditekankan oleh Quran, dikatakan oleh hadis, tidak boleh cara berzikirnya dengan cara dikarang-karang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita menghadiri majlis ilmu yang menyampaikan ilmu atau usannya bukan ustaz yang mengikuti manhaj salafus saleh? Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak difahami melalui pemahaman ulama salafus saleh, dengan cara apa lagi dia mau? Dengan filsafat? Dengan ro'yu? Dengan tradisi adat dicampur aduk, atau dengan apa? Kalau tidak mengikuti penjelasan para ulama yang ahli tentang hal itu, mengikuti siapa? Kalau mengikuti filsafat, ro'yu itu sudah jelas salah, enggak boleh. Mengikuti tradisi, ya enggak boleh. Bukan apa namanya Islam yang disesuaikan dengan tradisi. Tapi tradisi yang harus mengikuti syariat.
Kalau tradisi mah produk siapa? Produk manusia. Kalau syariat, produk Allah. Kalau tradisi mah berlakunya secara lokal, kalau syariat mah universal, berlaku di setiap tempat, setiap zaman. Makanya Islam harus menjadi warna bagi seluruh tradisi, bukan sebaliknya. Islam yang harus disesuaikan dengan tradisi di masyarakat setempat. Nanti beda-beda Islam di sini dengan di sono tuh ya. Pas bertemu garlut. Tama mana Islam mak itu? Ada orang Islam Sunda. Mana Islam mana? Islam Batak. Ah, diakur, kan gitu ya. Maka kalau Islam yang pokok, Islam Batak, Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Amerika, Islam Kutub, semuanya sama. Dimanapun, kapanpun. Islam yang pokoknya bukan tradisinya. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kalau seorang pengkaji Quran Sunnah, cara mengkajinya tidak mengikuti real aturan, dengan ro'yu, dengan filsafat, dengan tradisi, dengan intuisi, kayaknya dilalebah ya. Pasnya ayat ini sesuai dengan hati, kayaknya begini. Hati dia begitu, hati yang lain beda lagi nanti ya. Hati kan bolak-balik juga, hati seseorang tidak tetap dalam setiap waktu. Hati sekarang begini, besok bisa lagi berbeda. Sumial qalbu li taqallubihi. Disebut qalbu hati itu karena taqallub. Taqallub itu berubah-ubah, berganti-ganti. Itu bukan alat untuk mengkaji Quran Sunnah. Makanya kalau umpama yang mengupas Quran Sunnah belok dari rel, kena dengan ayat tadi, fala taqudu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Boleh enggak kita dengarkan penjelasan yang menyimpang? Ya jangan. Nah, nanti apa? Terpengaruh, kita lemah, kita tidak tahu, oh ini benar yang ngomong profesor doktor di bidang sains, bicara tentang Quran dengan kacamata sains umpamanya. Masa profesor doktor salah? Ayat yang dikutip, hadis yang dibeberkan, ditambah dengan penjelasan sains, klop banget. Dia enggak tahu, enggak sadar letak kesalahan dan penyimpangannya. Ketika mendengar ada berita orang bisa ke bulan pakai Apollo, yang konon katanya itu teh bohongnya, baik ilmuwan muslim sibuk mencari ayat hadis yang melegitimasi itu. Ketemu tuh, ketemu menurut mereka surah Ar-Rahman 33, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Hai jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu mereka mengartikan langit dan bumi itu bulan. Sultan itu sains yang melahirkan Apollo. Klop. Dulu kita manggut, saya juga, oh iya ya, waktu itu masih SMA gitu. Oh iya, ini ayat nih pas. Sekarang setelah belajar lagi ngaco banget. Pertama, ini kan tantangannya ke jin dan manusia. Jin untuk ke langit itu enggak perlu Apollo. Dalam surah jin dikatakan walasna samaa fawajadna fihi apa? Kami menyentuh langit, kata jin. Jin bisa menempuh langit sejak zaman baheula mula. Tanpa perlu Apollo, tanpa perlu tabung oksigen untuk ke sana. Karena alam jin beda dengan alam kita. Kalau kita enggak bisa melewati atmosfer lapisan tertentu tanpa alat, kalau jin enggak perlu itu. Kata jin, lamasna sama fawajadna harasan syadida wa syuhuba. Kami menyentuh langit, kami dapati langit itu banyak dijaga oleh panah-panah berapi. Kan gitu. Jin sudah menembus langit itu tanpa harus Apollo, tanpa harus sayang. Sultan di sini bukanlah sayang. Tapi ada ancaman, setelah orang berupaya untuk menembus langit, yursalu alaikum syuwadu minnar wa nu'asum yursalu alaihim syuwadu minnar, akan diikuti oleh apa? Oleh apa?
logam-logam yang sangat-sangat panas dari api. Artinya itu diadab. Makna menembus langit di sana bukan ke bulan, tapi keluar dari syariat Allah, dari kekuasaan Allah Azza. Siapa yang berani begitu diadab oleh Allah. Itu hubungannya tidak dengan sains, dengan tidak dengan teknologi, tidak dengan ke bulan, ya. Tapi dipaksa-paksakan. Ayat itu paksakan dengan kejadian ini klop loh. Padahal tidak, ya. Oleh karena itulah, maka kalau Al-Quran dikupas bukan oleh ahlinya dan bukan oleh alatnya, mendengarnya bisa menyebabkan kita terpengaruh tanpa kita sadari. Orang itu bergelar profesor, doktor dan apa-apa, gelarnya lebih panjang dari namanya, tapi di bidang lain dia fasih, memiliki retorika yang memukau ketika menyampaikannya, penjelasannya begitu runut yang dikutip ayat dan hadis, tanpa disadari kita terpengaruh, padahal itu keliru, tanpa tahu kekeliruannya. Itulah bahayanya. Makanya Allah melarang fala taqulu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Jangan kalian duduk di sana sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana jika datang ke majlisnya terlambat? Ya gimana lagi tuh? Silakan aja masuk. Dapatnya ya dapat sesuai dengan kadar kehadiran dia di sana. Kalau terlambatnya ada uzur, macet, ban bocor gitu ya, banyak luar dugaan, ya insya Allah pahala itu dapat sama dengan hadir dari awal. Tapi kalau umpamanya sengaja, penjelasannya males, nanti serunya tanya jawab, sengaja dia lambatkan, ya dia hanya dapat pahala sesuai dengan kadar kehadiran. Orang yang hadir dari awal sampai akhir bareng di sini, apakah pahalanya sama? Belum tentu. Tergantung niat, tergantung kesungguhan. Niatnya apa kesini? Terus selama hadir dari awal sampai akhir ngapain? Apa khusyuk? Ya, apa browsing? Apa bikin status? Atau ngelamun? Atau kerek tidur? Atau yang lebih parah lagi apa? Ngobrol. Hai ibu-ibu. Itu yang umumnya dilakukan. Itu beda-beda nilai pahalanya. Ada yang hadir tapi dosa ada, yaitu yang mengganggu tadi, ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala. Kalau kita mendengar pengajian di TV, apakah itu termasuk majelis ilmu? Iya. Di TV umpamanya siapkan catatan, siapkan Quran juga. Kalau ustaz membacakan ayat klecek, kadang-kadang mungkin salah ya. Nanti diingatkan, ya. Itu sama dengan mencari ilmu dengan pahala yang sama dengan kadar kesulitan yang dia alami. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Semakin mudah, semakin kurang pahalanya. Mana yang lebih susah, hadir ke majelis ilmu atau dengar di radio, di TV? Hadir lebih susah, ya. Ada perjalanan, ada macetnya, ada berdesak-desakan, dan ketika di sini tidak bersandar, ya. Kemudian tidak main-main HP dan seterusnya. Kalau di rumah sambil ongkang kaki, sambil ngemil kalau di luar Ramadan, ada SMS jawab dulu, ada telepon jawab dulu, ada tamu, bikin kopi dulu. Itu sudah kelewat. Saya pernah cerita, ada seseorang yang datang. Ustaz, saya dengar di radio Roja, kalau ada akhwat pakai pakaian hitam, itu setan harus dibunuh. Oh, kejam ingat. Di mana itu? Di Roja saya dengar. Di mana dengarnya si Ustaz? Saya lupa, tapi pasti di Roja. Saya enggak pernah mendengarkan selain Roja. Dengarnya di mana? Ya, dia punya toko di Tanah Abang. Aksesoris jualan. Jadi sambil nyetar Roja, sambil adu tawar gitu. Ya konsentrasi. Lalu saya ingat, bukan itu maksudnya, mungkin ada hadir. Sholat tuktaus sholah. Sholat itu terputus karena tiga hal. Ya, pertama karena wanita yang haid, wanita yang sudah haid lewat. Yang kedua anjing hitam. Yang ketiga himar. Itu mungkin. Oh iya itu yang saya dengar. Tapi karena dia kurang konsentrasi ketika mendengar, salah. Kalau ada, hanya karena ada anjing hitamnya, ada wanitanya.
kalau ada wanita pakai hitam itu setan bunuh. Sampai ke sana. Ya. Sahabat bertanya, apa bedanya anjing hitam, kuning dan putih? Anjing hitam itu setan, oh gitu. Jadi dia dengarnya digabung-gabungkan, wanita pakai pakaian hitam itu setan, harus dibunuh. Kan bahaya itu. Ahwat bisa habis semua. Mau tanya, batasan bercumbu dengan istri di bulan Ramadan. Kayaknya pengantin baru nih. Kalau yang masih muda, dianjurkan tidak. Berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa syabun faqala ya Rasulullah auqabbilu wa ana shaim. Seorang pemuda datang, wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya dalam keadaan saum? Kata Nabi, la, tidak boleh. Faja'a syekhun, datang lagi seorang orang tua, sepuh, lalu bertanya, ya Rasulullah, auqabbilu wa ana shaim, boleh enggak saya mencium istri padahal saya sedang saum? Naam, boleh. Fayanduru as-sahabah, fanadhara as-sahabah ba'dhum ba'dhan. Mendengar itu para sahabat silih leret, saling menatap, aneh yang tadi enggak boleh, yang ini boleh. Kata Nabi, li anna syaikh yamliku nafsu, karena orang tua tadi lebih bisa menahan hasratnya, syahwatnya, hawa nafsunya. Nah, kalau pemuda apalagi pengantin baru, khawatir kebablasan, khawatir ada follow up-nya. Istrinya sudah mengingatkan loh, didenda 2 bulan. Enggak apa-apalah 2 bulan juga. Setelah kejadian baru nyesal. Ya. Tapi kalau seorang yang mampu menahan syahwatnya dibolehkan, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasul sallam yuqabbilu ba'dha anisa'ihi wa huwa shaim wa yubashiruhun. Nabi SAW mencium istrinya dalam keadaan saum dan yubashiruhunna. Yubashir artinya bahasa kitanya meraba-raba bagian tubuh istrinya. Dibolehkan, asal apa? Asal mampu menahan diri untuk tidak kebablasan. Kalau kita tidak tergantung usia, kadang ada usia masih muda tapi sudah loyo, ada. Kadang-kadang sudah sepuh tapi gres gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengukur, kalau khawatir kebablasan jangan. Tapi kalau ini mas cuma iseng aja, nggak akan berlanjut. Sering begini juga di luar Ramadan, nggak berlanjut apa-apa, umpamanya. Boleh, silakan. Bagaimana kalau bercumbu sampai keluar sperma tapi tidak melakukan hubungan? Iya, begitulah sunnahnya menurut Imam Ibnu Jauzi. Tapi ini dikritik pedas. Berdasarkan hadis tadi, kata Aisyah bahwa Nabi selesai menciumku dan mencumbukku padahal beliau saum. Beliau menyimpulkan mencumbu istri ketika saum itu sunnah hatta yunzil, sampai inzal. Inzal itu keluar sperma. Beliau menyatakan itu apa? Sunnah. Saya beri kabar gembira dulu. Tapi para ulama lain mengkritik, enggak. Pertama, kata itu bertolak belakang dengan esensi dari saum. Saum itu salah satu menahan syahwat. Walaupun tidak sampai berhubungan, ya. Tapi para ulama sepakat kalau keluar sperma bukan karena berhubungan langsung, baik karena dia mimpi. Kalau mimpi umpamanya di siang hari tidur, mimpi jadi pengantin baru. Dan mimpi ini bukan direkayasa, bukan keinginan. Kita nggak bisa merencanakan mimpi. Kalau kita bisa merencanakan mimpi dan mimpi sesuai dengan rencana dan keinginan kita, bisa mimpi pengantin baru terus. Kita mimpinya ingin menjadi pengantin baru, yang kenyataannya dikejar-kejar orang gila, teriak-teriak. Ya. Jadi tidak batal, tidak dosa kalau ketika tidur siang mimpi sampai junub, sampai keluar sperma. Tapi dia wajib mandi kalau mau sholat. Ketika mau sholat dia wajib mandi. Tapi
saumnya tidak batal, sebab saum itu tidak disyaratkan harus suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun dari najis, enggak. Seharian selama saum kita berendam di septic tank, itu tidak batal saum kita. Tapi jangan. Kalau pas umpama seorang wanita haid, pas jam 3, jam 4 subuh suci, lalu ikut makan sahur, pas adzan dalam keadaan belum mandi, boleh. Gak apa-apa, saumnya teruskan. Atau seseorang sebelum subuh berhubungan suami istri, sahurnya itu kayak gitu. Berhubungan suami istri, setelah selesai adzan subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi, boleh. Nabi SAW pernah begitu. Aisyah dan Ummu Salamah menuturkan, karena Rasul SAW yudrikuhu fajru wa huwa junubun min ahlihi fayagtasil wa yasum. Nabi SAW memasuki waktu fajar, waktu subuh, dalam keadaan masih junub, belum mandi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Maka beliau terus mandi dan melanjutkan saumnya. Jadi masuk waktu saum dalam keadaan masih junub, boleh, enggak apa-apa. Tidak membatalkan saumnya, karena saum tidak disyaratkan harus suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat, seperti wanita haid, wanita nifas, tidak boleh saum. Kalau itu saum, dia tidak sah saumnya dan berdosa, karena maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mah ketetapan khusus ya. Nah, sekarang kalau orang bercumbu dengan istri bulan Ramadan sampai keluar, dia tidak batal saumnya dan tidak terkena kifarat untuk saum 2 bulan berturut-turut, tapi dia wajib tobat dari hal itu. Karena apa? Karena sama dengan bermaksiat. Maksiat tidak membatalkan saum, tapi merusak nilai saum. Orang ketika saum gibah, dosa tidak? Dosa, maksiat. Batal enggak saumnya? Enggak batal. Tapi rusak nilai saumnya. Ya. Demikian juga orang yang bercumbu dengan istri bulan Ramadan, kalau sudah diperingatkan, maka dia lalai terus melanjutkan cumbuannya, dia berdosa. Sampai keluar sampai inzal atau keluar itu, tapi saumnya tidak batal dan tidak harus diganti dengan saum 2 bulan berturut-turut. Tapi wajib untuk dijauhi. Wallahu a'lam. Anas seorang buruh, kadang sebelum ikut kajian harus menyelesaikan pekerjaan. Kadang sudah capek, akhirnya kalau ikut kajian suka ngantuk. Apa akan dapat doa dari malaikat? Itu termasuk yang ada uzur. Kalau memang kondisinya begitu, ya kumaha deui ya tuhnya. Jangan sampai percuma kesana juga ngantuk, akhirnya gak datang. Itu lebih parah lagi. Minimal kita dapat keutamaan lain selain ilmu di sini. Ilmu enggak dapat karena tidur, tapi keutamaan lain dapat insyaallah ya. Kalau ada uzur seperti itu. Bagaimana menyikapi yang membiasakan kultum sebelum salat tarawih, sedangkan saya tarawih di tempat tersebut atau pindah tempat? Sudah kemarin ditanyakan, kalau setiap tarawih terus kultum sehingga orang menganggap itu bagian dari tarawih, maka jangan. Tapi kalau sekali-sekali, nggak apa-apa. Kalau di suatu masjid seperti itu dan kita bukan penyelenggaranya, usulkan. Nggak perlulah tiap malam tarawih. Nggak perlu tiap malam kultum. Kultumnya bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Sejam, setengah jam, bikin bete. Usulkan, kalau diusulkan nggak diterima, ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita, bukan dosa kita. Ya, tetap kita ikut tarawih di tempat itu. Bagaimana di Indonesia banyak ustadz yang ngaku habib, sedangkan kita tidak tahu silsilahnya. Biarin aja urusan orang. Nggak perlu dibantah, bukanlah, mana buktinya. Nggak perlu, ngapain itu, akan ngambek dia.
ya. Terakhir, bisa kasih himbauan dan ajakan. Oh, udah tadi. Ya, sudah selesai, sudah habis semua pertanyaan, cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada untuk siap-siap berwudu menjelang menjelang salat zuhur. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.